Ladies and gentlemen, watashi Toisoni modotte kite. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Crozer. Di video kali ini saya akan memberitahukan kalian ada event yaitu KOP Bingo kembali lagi. Yaitu 6 KOP Bingo yang telah berlalu kembali lagi ke game Mobile Legends. Jadi di sini ada event yang sangat menarik banget dan ini event yang sangat luar biasa, yaitu kita bisa mendapatkan skin Leona secara gratis. Dan yang sudah mendapatkan skin Leona itu akan digantikan menjadi skin Epic secara acak gratis permanen. Jadi untuk para gratisan lumayan banget, kita bisa mendapatkan skin Epic yang sudah mendapatkan skin Leonanya. Jadi bagaimana caranya? Kalian tonton sampai habis video ini, jangan di skip karena supaya kalian paham. Jadi yang belum subscribe, subscribe dulu dari sekarang. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Langsung saja check this my feed. Oke teman-teman, ini adalah event The King of Fighter Bingo. Nah, di bawahnya ada baca dijamin mendapatkan sebuah skin epic pada draw 10 kali. Selesaikan garis bingo dan dapatkan skin kolaborasi KOP lebih dahulu. Nah, di sini kita lihat bingonya. Ada 9 kolom. Ketika kalian gacha 10 kali, maka akan secara acak kolom ini akan menyala. Misalnya akan menyala di atas ini, maka kalau kalian garis vertikal ke sebelah kanan atau ke kiri, itu kalian akan langsung mendapatkan skin KOP-nya. Atau horizontal ke bawah, 3 baris ke bawah, maka kalian akan langsung mendapatkan KOP-nya. Atau juga diagonal seperti silang ya guys, seperti X, satu baris saja silang, maka kalian akan mendapatkan skin KOP-nya juga. Lalu oke teman-teman, kita lihat prize pool-nya ada apa saja. Nah, di sini ada 4 skin dari Aura Cola Diamond, skin Gushion K, dan juga Cho Yoriagami, dan juga Karina Leona. Nah, di sini ada 4 skin KOP dan 2 lagi seperti skin antena Asamiya, yaitu Guniper dan juga Dairot, itu dijual dengan harga 800 kalau nggak salah. Kalau sekarang ya dijualnya di diskon. Nah, di sini juga ada skin epic dari limited dan juga skin epic dari shop. Nah, ini kebanyakan skin shop ya. Dan di bawahnya ada juga skin limitednya. Nah, di sini ketika kalian sudah mendapatkan seperti saya ya skin Leona, kalau kalian gacha draw ke 10, kalian akan dijamin mendapatkan skin Leonanya. Dan yang sudah mendapatkan skin Leona seperti ini, kalian akan diacak mendapatkan skin epic yang ini guys. Jadi ada limited dan juga skin shopnya. Dan skin KOP juga ini termasuk dari skin epic ya. Mudah-mudahan KOP juga termasuk skin epic ya, bisa diganti skin Leona dengan KOP yang lainnya. Ya saya berharap sih saya bisa mendapatkan skin Gushion K atau yang lainnya juga gak apa-apa. Yang penting kita bisa mendapatkan skin epic secara gratis permanen guys. Ini menarik banget event ini. Jadi kalian jangan skip video ini, saya akan beritahu caranya bagaimana mendapatkan skin epic secara gratis guys. Sebenarnya di sini juga ada banyak banget hadiahnya, seperti ada juga yang spesialnya banyak banget, ada juga skin elite dan juga skin normal, dan ada juga item sampahnya juga guys. Dan di sini juga ada battle emote seperti yang sudah berlalu, ada skin emote dari Cho Yoriagami dan juga emote dari Firemaster jadi K. Dan ini juga permanen ya guys. Nah, ini multi potion yang paling mantap. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan skin-skin lainnya dengan gacha 10 kali draw atau 1 kali draw. Jadi teman-teman, di sini kita bisa gacha secara gratis, yaitu Mobile Legends menyediakan ada quest-quest berikut. Nah, di sini saya akan jelaskan quest-quest yang mana kita bisa mendapatkan satu stem, yang dari mana satu stem itu bisa ditukar dengan satu lotre. Nah, kita bisa mengumpulkan sampai 10 lotre untuk mendapatkan skin Leonanya. Nah, ini adalah uraian dari event yang akan datang di event KOP Bingo ini. Oke guys, misi pertama kita pre-order mulai pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus. Ini kita pre-order untuk mendapatkan stem secara gratis untuk kita bisa draw di event KOP Bingo. Yang kedua, login pada tanggal 22 Agustus untuk membuka
box pre-order tadi, guys. Nah, di dalam box pre-order tersebut, satu box tersebut berisi 2 KOP stamp, yang dimana KOP stamp ini bisa ditukar dengan 1 lotre draw KOP bingo. Dan ini misi tambahan untuk mendapatkan stamp KOP bingonya, seperti login atau bermain, dan ya mungkin kebanyakan event seperti top up. Nah, tunggu saja pada tanggal 22 Agustus sampai 24 Agustus. Jadi berlangsung hanya 2 hari saja untuk mendapatkan tambahan dari KOP stamp-nya, guys. Nah, ini adalah 1 KOP stamp sama dengan 1 KOP bingo lotre. Jadi kumpulkan saja stamp ini sampai dengan 10, guys. Use KOP bingo lotre to draw. Jadi 1 KOP lotre sama dengan 1 kali draw, guys. Nah, di sini adalah untuk 10 kali draw, ada banyak banget hadiah, ada juga skin dari normal, skin epic Estes, kalian bisa lihat. Nah, setiap kali 10 kali draw kalian bisa mendapatkan skin epic. Kalau untuk mendapatkan skin KOP-nya, kalian harus menyelesaikan vertikal, horizontal ataupun diagonal, guys. Nah, ketika kalian 10 kali draw berbentuk vertikal seperti ini ke kanan, maka kalian langsung bisa mendapatkan KOP, skin KOP-nya secara acak. Ya, bisa dari skin Ke, juga skin dari Cho, ya banyak banget selain dari skin 2 tersebut, yaitu Guinevere dan juga Dairot. Nah, ini adalah event tambahan untuk mendapatkan lotre bingonya mulai pada tanggal 8 Agustus sampai dengan September 6, yaitu veteran callback yang seperti sekarang ada. Ya, ada yang ada juga yang tidak ada ya event seperti ini. Ya, mungkin ini bakal ada semuanya mulai pada tanggal 8 Agustus untuk mendapatkan lotre tambahan hanya dengan men-share kode yang ada di atas, yaitu share kalian kepada teman-teman untuk mendapatkan lotre secara gratis. Nah, share 15 kali ke teman-teman kalian atau ke medsos kalian, 15 kali dari event veteran callback tadi untuk mendapatkan 1 lotre KOP bingo, guys. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Mohon maaf banget saya tidak gacha-gacha lagi, ya masih pemula. Dan kalau ada yang gratisan, kenapa tidak gitu ya. Jadi kalian tunggu saja pada tanggal 22 Agustus untuk mendapatkan draw gratis, 10 kali draw gratis ya, guys, untuk menyelesaikan quest-questnya. Jadi jangan lupa untuk menyelesaikan quest-quest yang sudah saya beritahu tadi. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.